Kalau bicara Ustadz Felix Siau, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, ulama Aceh, merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Allah. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Oleh sebab itu, maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustaz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385, 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas. Di bawah Aceh, Kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan, Kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu, Kerajaan Melayu, kampung halaman kami, Siak, Sri Indrapura. 1723. 1723. Ustaz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan, tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustaz Felix. Ngapal tahun-tahun itu.